Saya dari TPID Kecamatan Rawabito, agenda kami menangkap capture inovasi yang ada di desa. Ini toko obat ini milik Bungkam, Pak. Ya, milik badan usaha milik kampung Kampung Gedung Jaya ini. Bungkamnya namanya Bungkam Karya Jaya Abadi. Bapak di sini sebagai pemilik atau pengelola? Saya cuman sebagai pengelola. Kalau ketuanya itu kebetulan sekarang lagi di sawah. Dalam penjualan obat ini yang dikeluarkan dapat dari mana ini? Kalau yang pertama kita itu dari 2006 itu bantuan dari kampung, dari dana desa atau apa itu. Itu untuk awal pembentukannya itu 50 juta sama seperti kampung-kampung yang lain. Terus yang kedua ini kemarin di 2017 kita dapat tambahan bantuan lagi dari kampung itu senilai 30 juta. Kemudian ada dari kementerian itu 50 juta. Dari dana tersebut dalam sistem beli obatnya dari distributor langsung atau ke agen? Kita ke, kalau istilahnya saya nggak kurang paham sih, tapi ya yang saya tahu itu namanya itu R1, itu yang kita ambil itu dari Rawajito itu satu, terus dari Gunung Tiga satu, terus dari SP5 itu satu. Ya, untuk persawahan di Kampung Gedung Jaya ini kan mayoritas kan pertanian. Sawah, Pak. Sawah ya, mayoritas sawah. Terus untuk jual belinya lancarkan atau musim-musim ini, Pak? Kalau sekarang itu yang paling tinggi permintaan itu ke obat keong, itu molusida itu yang tinggi permintaannya. Kemudian dari itu apa, furadan dan sejenisnya, terus pembeku yang kayak tikul dan sejenisnya itu paling tinggi permintaannya. Kalau kayak insek dan lain-lain itu ya mengikuti. Terus sama satu lagi itu herbisidanya paling tinggi permintaan, kayak Bionasa kemarin itu, Bionasa yang 1 literan itu kita stok ada 10 kerdus, itu tinggal ini beberapa aja. Terus untuk pembakarnya juga udah banyak yang habis, ini kita baru rencana mau belanja lagi minggu depan. Jadi untuk keluar masuk barang ini sangat laris sebenarnya. Ya? Kalau di sini itu lumayan, Pak, sebenarnya. Kita itu kadang yang enggak enaknya itu kalau barang habis cuman kita belum bisa belanja, karena alasannya itu alasan klasik kita, jalannya masih rusak, kalau hujan becek kita nggak bisa keluar bawa barang-barang itu karena takut jatuh dan alasan-alasan lain-lain lah, takut lah kalau licin itu kan musim hujan. Jadi kita ini juga udah banyak, tadi juga ada permintaan apa itu dari pelayannya itu ada 2 permintaan yang udah kosong baru kita catat. Kan kita ada catatan barang masuk, ini katalognya perlu dilihat. Ini katalog mana, katalog belanjanya barang yang ada, sama katalog pengeluaran dan katalog permintaan barang. Apa ada strategi khusus untuk supaya bumdes ini toko bumdes ini bisa lebih maju lagi? Mengingat kita ini kan saingnya banyak, ini di sekitar sini aja ada 2 toko besar. Jadi kita begini, kalau itu belanjanya itu satu jenis lebih dari 10, misalkan kalau bungkusan 10 bungkus, kalau botolan 10 botol, kita dapat diskon harga. Kemudian kalau belanja di atas 1 juta itu juga dapat diskon. Terus berlaku apa itu, kwitansi apa namanya, nota apa? kupon belanja, kalau udah belanja sekian dapat bonus apa itu. Ada lah kaos atau apa topi itu, tapi kuponnya udah habis, apa belanja hadiahnya udah habis, banyak yang belanja. Jadi yang membedakan ada kuponnya, Ada kuponnya. Jadi misalkan si Pak Paijo itu belanja di sini udah berapa kali, habisnya berapa, nanti dapat kupon. Kalau belanjanya langsung banyak langsung dapat hadiah sih, nggak usah kupon langsung dapat hadiah topi apa kaos itu kan. Mungkin kita bisa selain jual obat ini di toko ini apa lagi ada yang lain?
alat mesin tank itu saprotan. Oh, saprotan ya. Alat pertaniannya itu. Baru tank itu kemarin stok 3 tinggal 2. Karena kita masih awalan itu, tank itu peminatnya masih kurang. Nah, coba nanti kalau udah musim penyemprotan hama mungkin permintaan juga tinggi. Selain itu juga bumdes itu kita kan kalau karena kita kerja sama-sama PNI itu kan kita buka agenan. Berarti ada kemitraan di sini. Alhamdulillah kita juga diikut sertakan menjadi mitra agen.